lagi di channel Mama Najwa. Hari ini aku pengen berbagi resep bikin kayak teri basah. Bahannya adalah ini teri basah sebanyak 100 gram. Bisa akan lumuri dengan sedikit garam. Harusnya saya pakai 3 siung kemiri bawang putih, 2 butir kemiri, jahe, kunyit, 1 sendok ketumbar, cabai keriting. Kalau suka pedas bisa ditambah garam, gula, dan penyedap nanti. Dan saya pakai 1 lembar daun kunyit yang udah saya potong-potong, dan saya pakai 1 butir telur dan santan kara 1 bungkus ukuran 65 ml, tepung beras sebanyak 250 gram. Saya akan tambahkan tepung tapioka sebanyak 30 gram. Saya akan ulek bumbunya dulu. Bisa dipasang waktu digoreng, tapi saya pengennya dicampur biar bumbunya meresap. Oke, ini udah siap kita goreng. Oke, ini udah siap kita goreng ya.
balik. Ini dia hasil payek teri basahnya. Enak banget guys untuk lauk makan. Oke, terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga ini bisa bermanfaat, tapi tolong bantu di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.